Jadwal siaran langsung final Korea Open 2022 di News TV sudah dapat diketahui. Tepat pada besok, Minggu 10 April 2022, partai puncak Korea Open 2022 akan terhelat. Terdapat dua wakil Indonesia yang akan beradu duel di final Korea Open 2022. Adapun wakil Indonesia tersebut adalah Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang merupakan ganda putra Indonesia. Keseruan partai final ini akan berlangsung di Suncheon, Korea Selatan pada laga semifinal hari ini, Sabtu 9 April 2022. Unggulan ketiga, Jonathan Christie menaklukkan unggulan kelima asal India, Kidambi Srikant. Jonathan Christie menang dengan skor 21-19, 21-16. Dari hasil tersebut, Jonathan Christie berhak melaju ke partai puncak dan akan melawan wakil China, Wang Hongyang. Sedangkan dari nomor ganda putra, unggulan keempat, Fajar dan Rian juga meraih kemenangan atas sesama wakil Indonesia, yaitu Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Fajar dan Rian menang dua game langsung, 21-12, 21-9. Di partai puncak nanti, Fajar dan Rian akan bertemu wakil Korea, Kang Min Hyuk dan Seo Seun Jae. Akankah Jonathan Christie dan Fajar Rian berhasil meraih gelar juara di Korea Open 2022? Saksikan partai puncak Korea Open 2022 besok pagi, Minggu 10 April 2022, pukul 8.50 WIB. Secara live hanya di News. Selain itu, dapat disaksikan secara streaming di Vision dan RCTI.